Hai teman-teman, welcome to Dominic Gaming Channel. Oke guys, ini aku lagi bersantai-santai sambil ini mau lipat pakaian banyak banget guys. Oke, ini sekarang aku mau lanjut dulu ya, mau lanjut dulu lipat pakaian ya, soalnya ini mama lagi nggak ada. Ini pakainya kita lipat-lipat dulu ya. Malah aku ganti. Sekarang ini bajunya mau aku taruh-taruh ya di sini. Baju, celana, kaos kaki mau dilipat-lipat nih. Kita samain bagian celana, terus ini bagian baju, bagian kaos kaki ini kita samain ya guys. Oh iya, BTW guys, gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik dan sehat selalu ya. Soalnya cuaca sekarang tuh nggak mendukung banget. Kadang panas, kadang dingin. Makanya teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan ya, biar nggak sakit. Soalnya kemarin aku sempat sakit gara-gara ya itu guys, cuaca yang lagi menentu guys, seperti itu ya. Nah ini pakaiannya banyak banget, udah berapa hari soalnya nggak dilipat, makanya ini udah menumpuk. Coba ini kita taruh-taruh ini pakaian. Sekarang ini aku mau taruh dulu ya keranjang. Tapi kalau keranjangnya dibawa gimana aku mau taruh pakaian yang banyak ini? Okelah ya, udah lantar aja ya. Sekarang ini aku mau taruh di mana? Oh, di sana harusnya. Nih kita taruh di sini aja ya. Oke, sekarang udah selesai ini mau angkut-angkut pakaiannya ya. Kita angkut-angkut nih. Nah sekarang ayo kita jalan ya, kita masukin ke dalam lemari. Kita masukin. Wah ini lemari berantakan banget. Mana kaos kaki kegabung coba sama pakaian. Tapi ya guys, ini kita susun dulu ya. Ini mumpung aku lagi gak males-males banget ya. Nah sekarang ini kita ambil lagi ya yang pakaian sebelumnya yang masih ada ya di dalam. Nih kita ambil nih pakaian. Kita taruh lagi. Ini baju yang terakhir ya. Ini baju yang terakhir. Tinggal kaos kaki doang sih ini. Nah kita taruh lagi. Ini lemariku kayaknya gak mau lagi atau gimana ya. Penuh, gak ada yang masih bisa ini ya. Masih ada ruang ya. Oke sekarang ini tinggal kaos kaki ya. Iyalah ternyata ini bajunya masih ada ya. Ini kaos kakinya kayaknya kita taruh aja deh ke dalam tempat yang tadi. Nih kita ambil satu aja ya keranjang buat taruh kaos kaki ini nih. Nah biar gampang gitu buat pilih-pilih ya kan nanti. Ini banyak banget macamnya, ada warna pink, ada warna biru. Ini kita pecet juga lah ya. Nah guys, ini tinggal celananya kita taruh juga ya ke dalam lemari. Nih kita taruh dulu ya. Nah guys, sekarang ini lipat pakaiannya udah selesai. Oke, sekarang ini aku mau mandi, habis itu makan. Nah jadi ntar aku mau ajak teman-teman buat lihat update terbaru yang ada di Apatowok nih. Kalian ada yang penasaran gak nih teman-teman? Kalau penasaran ya udah, kalian jangan kemana-mana dulu, ikutin terus keseruan aku kali ini. Oke, sekarang ini aku mau mandi dulu, habis itu mau makan deh. Oke, sekarang ini kita mandi dulu ya. Tapi sebelum itu ini pakaiannya mau aku pakai lagi ya, jadi kita pakai yang baju lain aja ya. Ini bajunya ini mau dipakai lagi soalnya baju ini tuh masih bersih, tapi padahal kalau ganti lagi malah kotor gak sih? Tapi gak apa-apa ya, aku suka soalnya baju itu. Oke sekarang ini mau mandi dulu, terus ini topi aku lepas aja ya, ntar malah basah lagi kan. Kan mau dipakai lagi nanti. Nih kita mau mandi. Oh ya guys, BTW kalian bertanya-tanya gak ini orang tua aku kemana? Hah, seperti biasa ya, mereka lagi gak ada di rumah tuh. Jadi udahlah, ini cuma aku doang yang ada di rumah ya. Oke, gak penasaran lagi kan? Nah, seperti itulah ya guys. Nih sekarang ini aku mau mandi. Wah, di sini basah banget, basah kuyup. Aku mau mandi dulu ya guys. Nah, sekarang ini mandinya udah selesai. Kita mau
sikat gigi, kita jangan lupa ya sikat gigi biar nggak bau nih, bau jigong ya. Ini gede banget kalau pakai sikat gigi ini. Ini bukan sikat gigi ya, ini tuh sisir. Kita gosok-gosok ini gigi ya biar bersih. Gosok-gosok nih gigi biar kinclong. Nah kayaknya udahlah ya, jangan lama-lama ntar ini malah menipis lagi. Nah udah selesai, sekarang ini kita mau ganti pakaian, habis itu sarapan ya. Sarapan jangan lupa biar gak keroncongan perut. Nih sekarang ini kita ganti, iya ini kan baju yang mau aku pakai tadi ya, ini kita pakai dulu. Rok kan ya, kita taruh aja dulu lah ya, nanti baru minta cuciin deh ke mami. Ayolah kita berangkat nih, yuk let's go. Nah guys, jadi kali ini kita udah sampai nih. BTW guys, di tempat ini, di tempat jualan baju olahraga gitu, sini tuh emang sering banget ada update terbaru guys. Jadi ini aku mau sekalian ya lihat-lihat aja sih, gak beli, aku mau nunjukin ke teman-teman kalau update terbarunya tuh menarik-menarik guys, seperti itu ya. Nah sekarang ayolah kita jalan nih, kita lihat-lihat ya buat ini pakaian yang terbarunya. Nah guys, ini kita coba ya jalan-jalan di sekitaran sini, apa sih yang terbaru tuh. Nih kita lihat-lihat ya, siapa tahu teman-teman ada yang mau mampir ke sini, jadi aku tunjukin deh update terbaru yang ada di Apatalwalk ini. Nah ini tuh baju seragam gitu, seragam olahraga. Jadi kalau semisalkan teman-teman pengen mampir ke sini nih, soalnya ini bagus-bagus. Wah ternyata yang terbarunya tuh ini bajunya warna pink guys. Lucu banget. Jadi kalau nanti ini kalau misalkan aku mau olahraga, jadi aku mau beli aja deh ini bajunya warna pink guys. Ih lucu banget. Ini kalau semisalkan suka basket nih, bajunya cocok banget nih guys. Ih gemes banget. Tapi ini aku jarang olahraga, jadi entahlah ya, kita cuma lihat-lihat aja buat update terbaru yang ada di Apatalwalk ini. Nah sekarang ini kita mau lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Nah guys, untuk yang selanjutnya ini ada taman terbaru guys di dekat bandara guys. Nah jadi kalau semisalkan teman-teman mau main ke taman itu kayaknya lagi proses ya, soalnya itu baru. Dan BTW guys, jadi aku tuh upgrade lagi buat game Apatalwalknya itu, jadi sekarang tamannya udah muncul. Ya udahlah, kita nggak usah panjang lebar ya, kita langsung saja buat mau ke sana, yuk let's go. Nah guys, ini dia taman yang aku maksud nih. BTW guys, ini tuh dekat bandara, jadi ini petugasnya ya pastinya adalah ya guys buat di sekitaran bandaranya ya. Oke, sekarang coba ya kita lihat-lihat sekitaran di sini tuh. Nih ternyata ini orang-orangnya pada emang mau pergi nih guys. Wah ternyata di ini ya guys, ini tapi kalau yang ini masih proses pembuatan ya, kayaknya ini tuh lip gak sih, tuh kayaknya lip deh. Nah selanjutnya ini coba kita lihat lagi ya di sekitaran sana tuh ada apa aja sih. Wah ternyata di sini kalau untuk busnya belum ada, masih kekunci ya. Ini kayaknya untuk akses busnya belum bisa, jadi ini kita masih disuruh nunggu deng buat update terbaru busnya guys, seperti itu. Kayaknya kalau semisalkan busnya udah ada, kalau habis dari turun bandara ya naik busnya, jadi kita lebih gampang. BTW nanti aku kemana ya bisa naik pesawat lagi, kemarin kan aku habis dari Korea Selatan ya sama keluarga. Nah pokoknya inilah ya untuk penampakan-penampakan yang ada di Apatalwalk yang terbaru. Ini tuh tamannya seperti ini ya. Wah ini guys tuh
Menarik banget kan? Wah, ternyata ini ada lipnya juga. Kalau kita mau naik lip, ini tuh lebih gampang. Kita mau cobain gak ya naik lipnya? Bisa gak sih dinaikin coba? Ini bukan lip tapi tangga. Wah, ternyata munculnya di sini. Walah, ternyata aksesnya tuh lewat sini, guys. Itu. Nah, sekarang kayaknya itu aja ya yang mau aku liatin ke kalian. Sekarang ini aku mau lanjut lagi pulang. Cuman itu doang sih, aku gabut banget gak sih. Cuman mau liatin ke teman-teman kalau ada yang terbaru kan. Oke lah, sekarang ini kita pulang dulu nih. Guys, akhirnya aku nyampe juga. Gila guys, kayaknya ini cukup segini dulu ya. Aku mau istirahat dulu. Ini main ayunan di sini sih adem ya. Ya guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.